Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya, pada bulan Desember 1964, terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskis, dalam hal ini Chairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugas biro khusus ini adalah diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula,
atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chu Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan, kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Chou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
Maaf, Kawan Edit, ada telepon. Bagaimana, Profesor Hu? Hmm，根据我们龙总的诊断，苏总统的病情已经到了危险的状态。当然，这并不是说完全没有复原的希望，只是有两种可能性是对总统的议题极端不利，那就是若不产生瘫痪，便是死亡。 Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk sopsi, ikut-ikutan bernasakom, biar naik pangkat, naik golongan. Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Kok lewat depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Iman justru harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan takut kepada ancaman komunis, sopsi, fana semua itu. Bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong. Seperti putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi Hanif akan jadi orang. Insinyur pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan. Membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Hei, jangan berhenti. Hei, lo mau ngantri, lo mau ngapain? Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti.
Kacau lagi ini, berinci banget sih lagi lo. Inilah saatnya kita merebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului. Jangan didahului. Menurut kawan Aidi, isi Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, Paris harus mutlak kita kuasai.
Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi, Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatunya. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin sekali. Segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nikolim dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim dokter RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan kup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Halo, Untung di sini. Kawan Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. Dua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti-partai, yang komunis tokubi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, Kereta Api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1, Kodam 5 Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada koreksi? Dan tidur semalam. Tuh mereka bubar. Jadi kawan Sam? Tempatnya sudah pasti. Sudah. Dari kawan Aidit tidak ada pesan? Tidak ada. Sudah kawan Sam? Sudah. Sebelum Ketua Edit berkomentar, saya ingin kawan Sam lebih dulu menilai karya saya ini. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Edit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Dan kita akan melalap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting, kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa. Agar pada 17-an nanti, Bung Karno tetap berpidato, bagaimanapun sakit beliau. Karena kalau tidak, jenderal-jenderal kabir itu pasti akan lebih sigap lagi bekerja. Thank you.
Selanjutnya, Paduka Yang Mulia Presiden, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Hidup Bung Karno! Hidup! Hidup! Habis sama sekali. Saya sudah bilang kemarin, beras dari Dik Gunawan sudah habis. Saya tidak bicara soal beras. Saya bicara soal negeri ini. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai Dewan Jenderal. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing-mancing kita sehingga kita dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan, Kawan Nyono. Untuk sementara pertanyaan saya sama seperti yang dikemukakan kawan Sakirman. Kalau begitu barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan membukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira, tidak. Saya yakin, semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak.
hari ini saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hari ini harus kelar ya, kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisastro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani, tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, yang diperluas. Ya, yang diperluas. Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan KUB Dewan Jenderal, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer, serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kabinet Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya. Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.
sudah sama seperti ayah? Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi adik tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Aduh, anak mama bukan main. Sudah, cakep. Tuh, nggak ada. Apanya nggak ada, Fia? Ade mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Fia buatkan besok, kalau Ade lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, adik mau bintang yang banyak. Baju adik mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok. Adik juga mau nari, tapi adik mau bintang dulu. Fia bilang besok Fia mau bikin bintang buat adik. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Kompir berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan pasti. Kok baca surat kok kayak berdoa? Tunggu. Sekarang tutup mulut dulu ya. Sampai selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang yang buat tutup mulut apa coba? Jari. Nggak ada. Tuh terbuka. Nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana-mana di dalam sejarah kalau raja sakit negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira
yang progresif, revolusioner, terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya, sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang saya idolohi. Tapi saya optimis mampu manfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan kesatuan pengawal pemimpin besar revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada 2 kompi yang saya idolohi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60 ribu orang yang terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion A454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal, sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai komandan Satwa Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno, maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Telah memanggil sebagian besar anggota Kabinet Mikora, serta membicarakan khusus dengan Waperdam 1 Mendu Dr. Subandrio, Waperdam 3 Herul Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua MPRS DN Aidit. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna kabinet di Wikura. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Waperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbupri, Sopsi, di Gedung Pemuda, menegaskan dalam masa pelaksanaan ideologi sekarang ini, sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Supaya tidak memperluas front, menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Herul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya, dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Letnan Kolonel Untung yang nanti akan mengetuai gerakan ini, silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu komando penculikan dan penyergapan, komando penguasaan kota, dan ketiga komando basis. Komando penculikan diberi nama pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati.
Komando Penguasaan Kota diberi nama pasukan Bima Sakti akan dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco atau Pringgondani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Sukardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Pangubur 4 akan datang tidak lama lagi. Silakan teruskan, Kolonel Latif. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot? Untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan Satu Dularif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan Satu Dularif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Kawin gantung itu sebetulnya lebih berat daripada kawin betulan. Kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala godaan. Harus pandai-pandai menabung, menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya. Apalagi zaman sekarang, zaman edan. Kalian tidak perlu ikut-ikutan edan. Cukup tetangga-tetangga kalian saja yang edan. Dan tidak usah sedih, karena malam ini kita pesta sangat sederhana. Untung saja kita tidak makan kerikil. Untung kita tidak makan buntur, Bu. Harus ada orang kuat yang berani merubah keadaan ini. Bagaimana mungkin kita akan mampu mengawasi angkatan kelima? Apa tidak semeraut nanti? Dan apa OPR tidak cukup? Kacau. Sudahlah, semua ini masalah politik. Dan biangnya adalah PKI. Yang kita sayangkan, bahaya komunis ini bukan saja tidak dibendung, malah diberi peluang oleh Nasakom. Contohnya saya sendiri. Terus terang, tidak masuk akal saya bahwa seorang komunis bisa sekaligus seorang Pancasilais. Dan bagaimana mungkin seorang prajurit yang Saptamargais bisa mempertahankan Pancasila kalau ia seorang komunis? Kalau suasana begini terus-menerus, bisa meledak. Kopinya, Mas. Bukan tidak mungkin. Perang saudara yang selama ini kita hindari, Mas, bisa menjadi malapetaka. Dan Indonesia sebagai satu kesatuan akan hancur. Selalu saling mengerti. Keadaan ini lebih celaka lagi. Karena hampir semua koran menjadi trompet komunis dan negara-negara komunis. Pemerintah dan Bung Karno
dengan segala manipo Usdek dan Nasakomnya sedang masuk perangkap Subandrio dan Aidit. Sementara situasi ekonomi kita semakin menjadi kemang-kempis dan semakin memberikan peluang bagi komunis. Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan. Sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil Saudara Untung. Perkenalkan saya, Suparjo. Untung. Sukses. Saya minta maaf karena rapat terpaksa menunggu saya. Latihan upacara di Senayan agak larut baru selesai. Kalau begitu, lebih baik langsung saja dimulai rapat ini, mengingat waktu semakin mendesak. Pertemuan kita malam ini akan merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena besok, kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Karena itulah, semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Adek, kok ikut-ikutan keluar? Kan adek flu. Papi. Papi bilang mau kemana? Munastek. Munastek apaan sih, Pap? Musawarah. Hei, adek. Anak kecil tidur. Aduh, taruh tidur. Papi. Enda, hati-hati jatuh. Lelanya ya. Da papi. Adek, badannya masih panas kok. Masuk. Adri? Jelas sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI
dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Dilihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo. Kita tidur.
dikit dong. Reset ya sih. Hus, Catherine. Habis sama bener sih. Dan selalu lihat saya. Ah, papa. Masih demam? Sedikit. Tidurlah. Sudah minum obat. Syukur kalau begitu. Besok juga sembuh. Masih sakit, Mas? Kok malah nanya? Mau minta apa? Kalau masih sakit, buat tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini enggak bisa tidur. Isap cangklong saja enggak bisa. Tidurlah situ dulu. Kabar apa itu, Mas? Rencana museum perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan toh? Cantik dia dan pintar.
berangkat malam-malam toh. Ikut omnya Wondo, Bu, gratis. Jadi kamu mau melanjutkan riset? Atau mati. Semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1 lewat 30 menit. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat.
akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani, dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Majen Suprapto, dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Majen Haryono, dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Majen Esparman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan, dipimpin oleh Serda Sukarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo, dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Saya kira langsung saja cek dan temui Panglima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Di Selipi Bapak cukup aman, kan? Aman. Kita harap saja segala sesuatunya akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Kawan Suparjo kelihatan ragu-ragu. Saya punya naluri militer yang kuat. Ada satu hal dasar yang kita lupakan dalam menyusun rencana kita ini. Kita selalu memperkirakan segala sesuatunya berdasarkan angka-angka dan perkiraan-perkiraan kita. Dan tak sekalipun kita mencoba memperkirakan kemungkinan-kemungkinan lain. Partai kita jelmaan dari suatu kebudayaan pikiran, kawan. Kebudayaan pikiran yang konsekuen. Segala sesuatu telah diperhitungkan secara masak. Dan kita, kawan, bukan saja terbesar di Indonesia, tapi di Asia. Sekarang jam 03.04. Pagi-pagi nanti, jangan sampai telat, Bung Parjo, untuk menghadap Presiden adalah Bung sebagai wakil pimpinan. Ditemani oleh Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Sukardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi, Anwas. Saya kira itu bukan soal yang terlalu penting. Sebelum itu,
Saya sedang memikirkan operasi yang dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arif. Jangan risau. Malam ini sejarah sedang bergerak. Bereskan semuanya, Kolonel Latif. Ya, mudah-mudahan. Kelihatannya sih lancar. Saya harap Jakarta malam ini pulas tidurnya. Optimis saja, kita bergerak tepat saat maling-maling bergerak. Semuanya pasti kesirap revolusi kita. Kabir-kabir itu pasti sedang nyenyak dalam mimpi borjuasinya.
Cepat, Jenderal! Buka! Cepat! Anakku! Jangan buang tempo! Ayo, kamu lari! Ayo! Mardia! Pegangin adik! Adik! Fia! Keluar! Kalian tunggu saja di sini. Berhenti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbok. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak, ya. Bilang ada tamu. Bo, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya.
Duduk. Ada apa? Bapak diminta mengarah presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak, cuci muka, toh. Dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi! Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa? Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Jangan, Wit! Garamnya banyak! Waktu terbatas, Jenderal. Diharap! Nanti awas! Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Siapa itu? Cakra. Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik.
kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh? Loh, kok telepon saya diputus? Saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Panggil Presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Malam, Bu. Malam. Ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Thank you.
Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak. Sekarang. Kalau begitu, sebentar. Laksanakan. Siap, laksanakan. Rupanya ada rampok di sebelah. Hah? Tulang, jangan menyerah tulang. Bertemu nih, ho. Hei, Tul! Hei, Tul! Mau kemana itu? Cepat! Jangan saya! Siapa yang main-mainkan ini? Anak-anak ya? Tak tahu. Pap, Mam! Jangan! Pak. Ayo bilang! Mana dorongmu? Bilang! Ngomong! Ngomong! Mana dorongmu? Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Jangan diam! Mana dorongmu? Jawab! Jawab! Katakan cepat! Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo! Katakan cepat! Di kamar atas, Pak. Luar, Jenderal! Luar!
akar kertas. Mami, kita mau diapain? Sana. Masuk. Ayo, naik. Albert dan Victor kena, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya letakkan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Angkat tangan, Jenderal. Cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Ha ha ha!
harus membersihkan lantai ini. Jangan sampai adik-adikmu melihat ini semua. Mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu. Dari mana ini? Hamdan. Ajudan Panas. Sebentar. Halo? Jelas sekali tembakan-tembakan itu, dan cukup kerap. Tetangga sebelah, Pak Hamid, juga melaporkan hal yang sama. Kebetulan rupanya sepulang dari syuting, Pak Hamid mendengar tembakan-tembakan itu. Tapi terima kasih, Pak Masudi. Kalau begitu saya permisi dulu, Parto. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Silakan. Mari. Dalam keadaan hidup, sedangkan tiga orang diperkirakan sudah mati. Oh, my God.
awas saja. Kita sudah punya banyak waktu. Ini ada surat pernyataan tentang Dewa Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Batalion Panzer dari Batalion Kavaleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Tidak mau. Makan ini, Bay. Siksa neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi, Jenderal. Begitu harum, sehingga mengalahkan amis darah sendiri. Masih tutup mulut! Pegang! 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 Ayo, Tekun! Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo, jawab! Masih terus bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Ini banting terserah, Kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau teken? Bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Bunuh! Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit Tumpul, Jenderal.
Sekarang mata jenderal akan menikmati karat. Perintah Pak Umar melaporkan bahwa pasukan Kostrad banyak berada di sekeliling istana dan Monas. Saya sudah mendengar bahwa ada penculikan terhadap Pak Nas. Segera kembali dan laporkan pada Pak Umar bahwa saya segera ke Kostrad dan mengambil komando. Siap kerjakan. Sampaikan segera ke Kapten Suradi dan segera siarkan lewat corong RRI. Siap, laksanakan. Sebaiknya segera kita pindah dari sini. Ya, pekerja-pekerja di sini sekarang sudah mulai pada datang. Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini,
hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Hubungi Senko 1. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Mars Vertun pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan kup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah kup kontrarevolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah.
Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya, akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPRGR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, anti-Nikolim, dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika Kedua dan Konevo, serta konfrontasi terhadap Malaysia, tidak akan berubah. Dan Tiapma, serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangan-kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita, dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasihnya. Saya kira anak-anak itu tidak mengerti apa-apa. Itulah kenapa menurut saya, sebaiknya Pak Sabirin menemui mereka. Paling tidak dan nyonya kita berikan pengertian. Suruh saja dia menghadap saya. Bagaimanapun anak-anak 530 itu tentunya mau mendengarkan Pak Sabirin. Dan kamu Ali, perintahkan Danion 454 segera sekarang juga menghadap saya. Siap Pak. Kalau dan nyonya memang tidak ada, usahakan wakilnya.
bagaimanapun wilayah Medan Merdeka dan sekitarnya, mesti bisa segera kita bersihkan terlebih dahulu. Silakan. Duduk. Siap. Siap. Apa tugas kamu? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kup dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untung ini pasti didalangi PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampai kenal ini kepada seluruh anggota kesatuanmu supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal yang katanya akan mengadakan kup, sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Tetapi kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanyalah Wan Jakti, yaitu Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Dan saya adalah salah seorang anggotanya. Wan Jakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya,
ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan kup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, dan pasti didalangi PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga, karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati untuk negara dan Pancasila, dan bukan mati konyol. Insya Allah, kita akan berhasil menumpas mereka. Kecuali Jenderal Nasution, semua korban telah meninggal. Lumrah dalam suatu revolusi. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka telah diculik oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh Untung, dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dengan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Saya mengharapkan pengertian dan bantuan. Kita perlu koordinasi, karena itu sangat diharapkan agar jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima. Kalau memang Laksamana Umar Dhani tidak ada di tempat, sampaikan saja hal-hal tadi supaya dijadikan perhatian. Segera saya akan lakukan, dan segera juga saya akan ke Kostrad. Siapkan radiogram. Dari Pangkostrat, pimpinan Angkatan Darat, seluruh Panglima Kodam. Isi berita, tanggal 30 September telah terjadi kup atau pengambilan kekuasaan secara paksa
oleh gerombolan pemberontak. Gerakan 30 September. Ini Umar, Pak. Saya melaporkan bahwa saya baru saja tiba dari istana dan ternyata Bapak Presiden tidak berada di sana. Malah Brigjen Suparjo yang ada di sana. Cukup mengherankan bahwa menurut laporan piket, dia mengenakan PDUB. Ada apa dia di sana? Seharusnya dia akan di Kalimantan Barat. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Siapa? Komodor Leo Watimena. Persilakan dia masuk. Siapa? Boleh dikatakan masyarakat belum menampakkan reaksi apa-apa. Tapi keadaan akan menjadi lain. Sebagian bukti-bukti yang saat ini sudah bisa kita kumpulkan dan adanya kegiatan masyarakat di wilayah. Untuk sementara susun saja dulu semuanya. Saya akan menemui dulu Leo. Barangkali sebentar lagi kita akan menerima penjelasan dari dia mengenai Angkatan Udara. Silakan duduk. Saya betul-betul tidak tahu latar belakang semua ini. Karena itu saya menghadap Pak Harto. Leo, saya mengenal Untung sudah lama sekali. Pada waktu saya menjadi komandan Resimen 15 di Solo, Untung adalah komandan kompi dari batalion 444. Sejak tahun 45, Untung sudah dibina oleh komunis.
yang mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis Alimin. Jadi jelas bahwa gerakan 30 September bukan sekedar gerakan yang menghadapi Angkatan Darat, tapi suatu gerakan yang ingin mengadakan kup. Naluri militer saya benar, bukan? Kawan Syam, perhitungan kita tidak lengkap. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Aksi kita harus menang. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Kalau sudah demikian halnya, saya kira kawan-kawan Latif akan lebih mampu menghitung angka-angka kekuatan kita, karena Jakarta adalah wilayahnya. Yang paling penting saat ini, kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Ya, baik hukum, politik, maupun militer. Firasat militer saya mengatakan, cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang, karena kita harus terus berjaga-jaga. Kalau begitu, mari kita hitung angka-angka kita. Tapi sebelumnya, kita harap saja kekuatan kita yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bujukan siapapun. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Saro Edi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Dan yang lebih penting lagi, kita harus membiarkan terlebih dahulu masyarakat mengetahui serta mendengar secara langsung apa sebenarnya yang dilakukan Untung dan gerakannya. Saat ini Presiden Soekarno dan beberapa menteri juga berada di Halim. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk segera membebaskan dengan menguasai Halim. Secepatnya supaya segera dipersiapkan rencana operasi Halim. Kolonel Wahono, segera hubungi Kolonel Sarwo untuk rencana operasi ini. Siap. Hubungi Ketua ini. Laksanakan. Siap, kerjakan. Sementara Kolonel Latif mengadakan konsolidasi dan Mayor Suyono terus mencatat situasi, saya dan Letkol Heru sebaiknya kembali ke tempat beliau-beliau dan pemimpin besar revolusi, Bung Karno. Thank you.
pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke Kostrad. Dalam ini situasi dan kondisi di antara Mursid, Pranoto, Basuki, Harto dan Rukman, aku tetapkan untuk sementara pimpinan Angkatan Darat aku pegang sendiri. Dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, aku tunjuk Pranoto selaku caretaker. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada tindakan 30 September 1965, maka oleh pimpinan gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Tipikor dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan dan yang di provinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh. Selanjutnya kami ingin tahu apa tugas yang dapat kami lakukan. Begini, kalau kolonel mau berjasa pada negara dan ingin membantu menyelesaikan masalah ini, usahakan bagaimana caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak. Mangkostrat menilai karena wilayah Halim telah dipergunakan sebagai basis gerakan 30 September dan kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostrat. Maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang ke Pangkalan Iswahyudi Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden jangan jauh-jauh dari Jakarta. Kami kira memang demikian, Pak. Betul, Pak.
Siang ini juga RRI harus menyiarkannya. Kerjakan sekarang juga. Siap. Mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu, baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu, juga ditetapkan bahwa bintara dan tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Sedang bagi para bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan dua tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan lewat RRI hari Jumat pukul 14. Masyarakat tentunya sudah banyak yang mendengarkan siaran Untung. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan. Kolonel Sarwo, teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Siap, kami telah siap dengan pasukan. Perlu berapa lama menyerang ke situ? 25 menit, Pak. Segera kerjakan. Jaga jangan sampai terjadi korban. Suparjo terbukti. Sebagian pasukan Bima Sakti yang berasal dari Yon 530 Brawijaya bergabung ke Kostrad. Sedangkan Yon 454 di Ponegoro menyingkir ke arah sini karena posisi mereka mulai terdesak. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama keadaan kita akan semakin buruk. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, menghancurkan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan ke arah basis kita di Pondok Gede. Dan sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pasukan-pasukan yang segera bisa kita mobilisir di Jakarta. Iya, saya kira. Begitu RRI dapat kita kuasai, segera siarkan rekaman ini. Siap.
pendengar sekalian. Kini situasi telah dapat kita kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh selah Orde Angkatan Darat ada dalam kompak bersatu. Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, Alri dan Akri telah terdapat saling pengertian, bekerja sama, dan kebulatan tekad penuh untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Para pendengar sebangsa dan setanah air yang budiman, apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut kup dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar Revolusi Bung Karno, dan melempar Kabinet Likura ke kedudukan demisioner. Di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Para pendengar sekalian, dengan demikian jelaslah bahwa tindakan mereka itu kontra-revolusioner. Gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi kita yang tercinta Bung Karno. Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga, serta terus memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, terus ada dalam lindungannya. Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, tertanda Soeharto, Mayor Jenderal TNI. Bagaimana Pak Harto? Apa jadi dilaksanakan rencana menguasai Halim? Agar jangan kesiangan dan untuk menghindari pertempuran? Sarwedi, dia mau bikin tuh lima pangkat ya? Ya, kerjakan sekarang juga.
Senku sudah jatuh. Halim praktis sudah dikuasai mereka. Cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan. Bahkan mungkin juga pengkhianatan. Yang penting, kita harus terus bergerak. Mungkin kita masih punya waktu. Dan Jawa Tengah akan berbicara, kawan-kawan. Kita tidak sendirian di Jakarta. Di sini, silahkan bongkar ganti. Untuk sementara, jangan mengadakan perlawanan. Usahakan untuk bertahan. Ganti. Perintah sudah diterima. Ganti. Bagaimanapun caranya, kolonel harus berusaha menghentikan tembak-menembak. Mengingat di sekitar sini ada asrama dan penduduk cukup padat. Saya kira sebelumnya Komodor perlu mengetahui bahwa tembakan dimulai dari pihak sana. Dan kami di sini hanya bertahan. Tapi cobalah kita berusaha kontak mereka.
Sementara kita bubar. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus berusaha mengirimkan kurirnya. Sementara kawan-kawan kita yang lain akan melanjutkan langkah partai secara hukum. Gerakan kita tidak akan berbentuk, tapi harus nyata efeknya. Tanpa bentuk. Ya, seperti hantu. Bagaimanapun harus diusahakan. Dar, kami hanya tunduk pada pimpinan tertinggi. Lapor. Sementara kami terus bertahan di sini dan mengingat situasi cukup bisa kami atasi, kami sarankan komandan meninggalkan tempat ini dan menunggu di koops. Di sini cukup saya saja yang menghadapi. Segala sesuatunya saya laporkan ke Kostrad. Saya minta jangan ada yang meninggalkan lapangan. Kolonel, panggilan ini datangnya dari Presiden sendiri di Bogor. Soeharto juga dipanggil di Istana Bogor. Kalau begitu kita sama-sama ke Bogor. Sambil sekaligus meminta nota Bapak Presiden. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto di sana.
Ini yang dinamakan gelombangnya revolusi. Dari Semarang, Rimpelce, Indonesian. Jadi, Sarwo, ini semua adalah biasa dalam revolusi. Ingat saja itu revolusi besar Rusia. Berapa saja menjadi korban pembunuhan. Saya dengar Jenderal Ibrahim Haji datang menghadap. Ya, baru saja dia kembali. Dengan surat perintah Paduka, Komandan Batalion 454 mau meletakkan senjata. Karena dia hanya mau mendengar dan tunduk kepada pimpinan tertinggi. Bur, siap. Siapkan nota untuk Suparjo. Siap, Pak. Maaf, Pak. Nota Bapak Presiden ditujukan kepada Brigjen Suparjo. Ya, ini semua memang di bawah pimpinannya. Selamat siang, Pak. Siap menghadap memenuhi panggilan. Silakan duduk. Yo. Yo. Silakan. Cabut. Ambil kursi. Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Oleh karena itu, harus kita mengerti, harus kita fahami. Fahami. Bahkan kita semua harus prihatin. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini di dalam kancahnya sejarah semesta. Ini hanya sebutir, sebutir zarah dalam sejarah. Karena itu pula, Angkatan Darat tidak perlu mencurigai angkatan lain. Omar Dhani sudah memberitahu saya bahwa Angkatan Udara tidak tahu menau mengenai peristiwa ini. Dan saya sudah mengatakan kepada Omar Dhani bahwa Angkatan Darat tidak tahu menau, sama sekali tidak ikut campur. Akan tetapi kenyataannya lain, Pak. Bukti banyaknya sukuan-sukwati yang berasal dari pemuda rakyat
dilatih kemiliteran di wilayah sekitar pangkalan udara Halim. Dan lebih dari itu, mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Selain itu, saya kira tidak betul bahwa senjata-senjata mereka adalah milik Angkatan Udara. Semua senjata yang dimiliki Angkatan Udara, seperti juga yang dimiliki angkatan-angkatan lain, didaftar dan diberi nomor. Semua senjata yang belum dipergunakan masih tersimpan di dalam gudang. Sebentar, Pak. Bob. Siap. Senjatanya. Bagaimana, Leo? Memang ini senjata Angkatan Udara, Pak. Tapi kami akan meneliti lebih lanjut. Mungkin mereka mencuri senjata-senjata dari gudang kami. Harto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum serta para panglima kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, panglima tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu. Harus. Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden. Bagaimana maksud kamu? Umumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Kalau begitu, akan saya siapkan pidato radio saya. Akan saya nyatakan, tegaskan bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan di samping Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Saudara-saudara sekalian, mengulangi perintah saya sebagai Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, pemimpin besar revolusi yang telah diumumkan pada tanggal 1 Oktober 65 dan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan dalam kalangan rakyat, maka dengan ini saya sekali lagi menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang tampuk pimpinan negara dan tampuk pimpinan pemerintahan dan revolusi Indonesia. Pada hari ini
tanggal 2 Oktober 65. Lapor, pangkalan udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan. Usut dan cari bagaimana nasib para cindera yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan. Ya, jalan. Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Ah, di sana itu, Pak, ada tenda-tenda. Ah, bangku itu juga saya lihat, Pak. Saya pernah ke sana. Ah, rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Apa kamu tidak keliru? Tidak. Iya, Pak. Lapor. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana?
jelas dan dapat dipastikan bahwa yang dilihat lutut atau kaki manusia. Saya sendiri menyaksikannya, Pak. Belum bisa dipastikan lutut siapa. Sumurnya sumur tua dan sangat sempit. Tapi baunya sudah mulai membusuk. Untuk sementara hentikan penggalian. Besok saya sendiri akan ke sana. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, Ilhanem Jenderal, dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di lubang buaya. Daerah lubang buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan sukuan
Yang dan Sukwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Pangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi, kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Akan tetapi, tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum-oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini, saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian, bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Parako, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan
oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya, sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup, kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu jika memang fitnah mereka itu benar. Kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga, kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah
lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah. Dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi, jangan kita, dendam hati, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya, meneguhkan kita, karena dia perintahkan, kita semua berkewajiban, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.